wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya berdoa, mudah-mudahan juga Bapak Ibu berdoa, mudah-mudahan ini diberikan Allah kelancaran dan kemudahan. Bila nanti kita jalankan salah, kita minta ampunan dosa. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan diampuni dosa-dosa kita. Nanti ini durasinya sekitar 15 menit ya. Terus mohon maaf, nanti yang penarian bajang. Saya ngomong penarian bajang, siapa yang penarian bajang? Nah, Ibu sudah siap mental? Mentalnya sudah siap? Siap ya. Kan seringkali melihat di YouTube dimarah-marahi, dicaci maki ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, Ibu gak usah bingung, gak usah itu. Wis berwajah sedih saja. Terus nanti sama minta maaf. Ya, dihitung-hitung Ibu harus dikembalikan lagi. Anak kita yang sehat saja, yang hidup. Bila mana minta apa-apa tidak kita turuti, kita sudah dimusuhi. Kita sudah dicemberuti, ya dimarahi, macam-macam kan. Nah, apalagi yang terbuang. Jadi, walaupun terbuang, Ibu kan tidak punya punya indera ya. Di situ ada kehidupan selain ada di sini. Yang di alam sini sama di alam sana, sama-sama ada kehidupan. Jadi, mohon maaf nanti kalau dimarahi sama anaknya itu. Sudah, Ibu pokoknya minta maaf, intinya minta maaf. Atau pura-pura nangis, tahu wis apa wis, dicaci maki pokoknya. Diterima aja lah Bu, di luar dugaan. Tapi nanti aku pancing, jangan ini Rosi kan tidak ada. Nanti aku pancing itu rasain kalau gitu memang kamu dibuang, kamu sakitin apa aja mamamu, ayahmu. Nanti dia cerita semua. Nanti cocokkan dengan sakitnya Ibu, sudah begitu aja. Terus mental ya itu ya. Nanti bajang pun tergantung karakter orang tua masing-masing. Lek sampean itu gampang emosian, anaknya yo emosian. Lek sampean judes, gampang memendam tapi jahat, sudah beda lagi dengan emosian tadi, lebih atasnya lagi. Terus masuk. Terus ini kalau ibunya pendiam biasa. Ya, anaknya nanti walaupun marah ya biasa. Kalau orang tuanya banyol, masih bajango ya banyol gitu loh. Jadi ngikuti karakter orang tua. Terus nanti kalau penarikan arwah, nah ini ya rawan juga. Jadi sampean harus mental benar-benar siap ya. Nanti setelah kita tarik, anggaplah semua ini pelajaran untuk kita semuanya kedepannya lebih baik. Istimewanya nanti bila orang tua yang kita tarik bisa menasehati bapak ibu semua. Jadi kamu jangan seperti ini. Iki loh seandainya ibu ya, ibu diseksa kubur seperti ini, kamu jangan sampai anak keturunanku diseksa seperti ini. Gitu pasti jawab, pasti cerita itu nanti. Terus nanti kalau sampean merasakan orang tua dulu yang ditarik itu baik, bagus, ibadatnya tekun, tutur katanya kalem, gini-gini. Setelah ditarik jadi begini-begini sampai marahi aku. Aku gak ikut apa-apa. Jadi rahasia ilahi. Jadi semuanya itu hati, Bu. Yang aku nilai saat ini tuh, selama aku penarikan itu hati. Walaupun orangnya ibadahnya tekun, sholatnya gak pernah berhenti, Al-Quran hafal, tapi kalau hatinya enggak punya hati yang legowo, ikhlas apa sama sesama ya, ya podo ae buktinya gitu kan. Terus ada yang Husnul Khotimah ya, ya lah anaknya bingung, lah ibuku lo kelakonan ini, tapi lah tahuku begitu dari ketemu kita ya begitu. Jadi kita itu aku ini menarik arwah ya. Aku nggak tahu itu arwah atau jin atau apa. Yang penting setauku itu. Nanti ibu bapak cocokkan sendiri ya. Jadi karakter pembicaraan dari dulu hidupnya orang tua begini-begini nanti ceritakan. Terus satu lagi, nanti kalau menarik arwah orang tua ternyata punya pegangan juga jangan kaget. Tahu kita juga begitu. Jadi di sini kalau sudah ada dia punya pegangan, dia nanti ya punya pegangan.
ya punya mungkin susu bisa jadi, mungkin ngisi dari orang tua, minta sama orang tua minta keselamatan begini-begini. Nah itu nanti pada muncul Bu Pak. Jadi nanti lek bayi marung, morong golek pelaris, nanti muncul semua. Terus nanti apalagi jadi petani garui tanah tonggoe, nah itu nanti pada muncul. Jadi mohon maaf nanti ada terjadi itu, sampean jangan nyalakan kita ya. Kalau Mbak Rosi marah itu jangan sakit hati sama Mbak Rosi, nanti tahu-tahu jengkel sama Mbak Rosi. Enggak, itu arwah yang kita tarik ya. Jadi makanya entah itu arwah, entah jin, kita enggak tahu. Yang penting di sini pelajaran yang bagaimana caranya kedepannya kita lebih baik lagi. Mari Ibu, Bapak, nanti durasinya 15 menit. Terus nanti yang laki-laki maupun perempuan, nanti yang mau mencium Mbak Rosi jangan langsung mencium atau apa ya, karena kan di raganya ini Mbak Rosi. Jadi mohon maaf, entah salaman aja, entah gimana begitu. Kalau dia sendiri yang meluk biarkan, kalau jenengan jangan, nanti ngamuk. Terus nanti bila mana ada bapaknya atau ibunya di sini yang bersangkutan dengan keluarganya, mohon maaf, sampean semua tidak boleh ngomong, wis dengarkan saja diam. Karena keluarga yang menarik punya kepentingan masing-masing. Nanti kalau tergaduh di sini menarik, di sana gaduh, otomatis di sini enggak konsentrasi, Bu. Mohon maaf ya, nanti aku narik juga begitu. Aku narik arwah, jenengan semua harus diam. Jangan banyak bicara atau seliwer-seliwer, aku enggak mau. Karena enggak konsentrasi, Bu. Kalau ada yang punya indera di sini sudah banyak penuh ini, Bajang. Arwah-arwah sudah banyak. Aku harus tahu mana keluarga sampean, mana bukan. Nanti kalau keliru lah itu sing nanti sampean marah-marah. Gitu nggih, ceritanya itu aja. Hah? Tanyakan yang penting-penting aja. Waktunya sedikit sekali. Kalau lama-lama kasihan yang dimasuki raganya. Ini narik arwah, nak, bukan narik Pak RT, bukan narik pacar, Pak Camat, arisan, itu bukan ya. Jadi mohon maaf, nanti saling menghargai, saling membantu. Gitu nggih. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Dan bila kita salah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Rakane Ibu Pak. Suaminya ini mana? Siap ya. Sudah ada, sudah enggak ada. Sudah meninggal. Iya, sudah ya. Sebentar ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iya. Assalamualaikum. Bapaknya ini bentuknya tubuh manusia tapi kesakitan, tak berdaya. Ya, tulang-tulangnya remuk, daging-dagingnya ini sudah membiru dan tenggorokannya seperti tercekik. Terus perutnya? Perutnya nyamburadul. Nyamburadul. Dadanya ada sesuatu, Pak. Bongkahan. Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Pak, iki anake, Pak. Ibane, Pak. Pak. Berdiri, Bu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Aku Sri, Pak. Lek ngono krungu suarane anake. Aku Sri. Gak iling, Pak. Koronanya gak iling. Coba diiling-iling. Aku kok bisa rekan gini? Aku kepingin tuh keadaan Bapak. Gak bisa bangun, Bu, ya. Kepingin tuh keadaan Bapak gimana? Aku kok bisa rekan gini? Ini tarik di lepok norogon ini. Dikongon anaknya aku, Pak. Sampai diseksa aku berpiye loh, Pak. Kok kayak gini rusak, Pak. Dicur entek-entekan terus? Diciut ke bare didawak ke. Apa ini diciut no? Awak ragane diciut no? Kan kuburannya sempit. Dicepit sama tanah. Dicepit sama tanah terus? Dicepit ini kan wis gepeng lurus. Engko sekondur ngisor ana meneh. Engko bali semula. Dicepet meneh. Apa perkara ini?
medit. Oh medit, medit apa? Bilang tu, lo kan dimulai alik pun pelit. Aku rak tanggung jawab pelit. Lo, kak tanggung jawab corona ini? Iya, karo anak, karo bojo, rak ano. Tapi laris dosen itu mencar ya, mbak. Oh. Akeh-akeh nek entuk duit tak gosen nang aku tak. Iya rak tau sedekah, rak tau apa. Iya nek dibilang tau ya tau, tapi grepe ora. Bener akeh ngomong wong pelit kuburane sempit. Sempit tenan. Iki rak mung terima sempit tapi nganti dicepet. Gatel karo ke iku ya seiki utek ya iku ngatur nuwun rada seru lan karo oh rada seru kena kaya ini aduh nah iku aduh oke kenapa itu bu kakinya bu busuk banyak ulet. Banyak belatung, banyak ulat. Dagingnya sudah membiru. Dagingnya membiru itu keluar belatung terus. Juga berair. Iki kisahnya adalah pelit. Jadi ke orang lain loman, ke anak keluarga pelit sekali. Nang awake dhewe loman. Tapi lek untuk keluarga anak istri abot memberi. Gegeran tok gak selesai-selesai. Dadi bapak karo dhewe. Kudune anake jumlahe pira ya kudu tanggung jawab. Nek ora ya ngene iki aku wis ora tanggung jawab. Pelit. Medit. Pelit melilit. Terus dhewe. Ora ngei bekal agama, ora ngayomi istri. Ya wis pokoke aku elek. Makane sing isih urip aja pelit-pelit ya. Soale dhuwit lemok entuk bendina kan berkahe saka pangeran. Nah, iku sebagian kuwi hake wong liya bener. Pangeran bendina ngekei tapi awake dhewe gak gelem ngetokno. Aku ngandani, iya ngerti awakmu rak pelit tapi ben luwe akeh meneh sedekahe. Ben aja kaya bapak. Bapak wis dijur entek-entekan iki. Pantesan kok mlebu kuburan. Malaikate medeni, lebare kok ana sosok cilik dawa. Ya menungso apa ya? Gepeng ngono lho. Jarene iki amal ibadahmu selama ning donya. Mosok amal ibadahku mung setitik to tipis sak mono. Aku sesuk nek dina perhitungan juk kok piye? Makane tak ngene ta cek diampuni. Ora masalah diampuni, ku nek diperhitungkan baik buruknya. Lah amal ibadahku tipis ngono kuwi. Wes orang sudah meninggal kan sudah putus semua bu amal ibadahnya. Amal ibadah kan sudah putus semua. Jadi satu-satunya mengharapkan dari doa anak dan keluarga. Kalau di sini kan aku memegang ya pacarannya enggak kena dukun. Satu duanya yang seperti anu nanti dengari doanya anak terus sedekahi anak terus terus berbuat baiknya anak terus insya Allah bapaknya akan cepat membaik. Orang bisa tadi kalpaksin ape orang tanggung jawab. Iya pak, aku yang harus turun kalau bapak. Aku mulai cili, memang aku harus menutup ke oma pak. Aku jauh sepuro kalau sampai kudune anak sak durunge nikah ki saya tanggung jawab wong tuwa. Lah awakmu sih cilik aku wis ra gelem nafkah. Iya, Pak. Ngapura.
Iya Pak, aku yang nyusukuro ya Pak yo. Aku masalah pun nyusukuro kalau sampean Pak. Tengah ke Papa. Iya Pak, tak tengah no. Kan ojo mlebu neraka. Bo tak kirim tiap hari enggak nyampe Pak. Enggak. Aku tiap hari ngirim Bapak, tiap sholat. Sholat tahajud, sholat malam, tiap hari Pak. Aku enggak nyampe Pak. Keadaan ini terus. Semoga kembali diampuni ya Pak ya. Tak cari nampun pengeran ya Pak ya. Bisa Bu sakit ya? Iya. Coba buka aja coba Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Saya terusakan setengah kali. Enggak ini. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Omoh. Iya. Waduh, aduh yang pelit-pelit siapa? Enggak mau kan jadi kayak gini. Ayo KitKat-nya, ayo. Iya, KitKat ayo. Itu Bapak ya. Biar enggak sempit kuburannya. Nggih. Okay.